Di situ. Nampaknya ada gigi goyang. Nampaknya ada Azim kena gasak dengan Nazah. Saya pun tak tahu kenapa dengan dorang ini. Nampaknya Abi takut. Demi tengah panas. Nampaknya dorang kusi kepala Zaha meletup. Pom, 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 pom. Nampaknya Zaha cekik Azim. Tak kemampusnya budak tu. Eh, tak nak. Toneng. 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 Wah, seram lah. Seram lah. Bapak. Bapak. Nampaknya anak Abi takut. Azim dah terbaring dengan Azaha tu. Tak tahu kenapa dengan dia ni. Tak main tu lah. Nampaknya Azim cakap lawaknya. Tak main tu lah. Nampaknya Anabel dah terbaring. Nampaknya Azim dengan Anabel tengah berpecah. Berpecah. Di situ. Diorang tengah bergaduh nampaknya. Kepala Azim meletup. Kotak dia terbelah dua. Oh, seram nampaknya. Tak habis lari. Tiba-tiba dia melari. Woi, budak noob dia kata. Nampaknya Azaha dengan Azim. Bergaduh di situ. Seram mu. Kena rasuk. Tak tahu apa saya nak buat. Nampaknya Abi bunyi lembu. Bek. Muka dia macam kinzir. Nampaknya dah Azim dah berputar belum. Anjir pun sudah kuat. Abi sudah jadi orang tua. Dia pakai tongkat. Pergi lawa dengan si Azim. Nampaknya Azim dan Azaha dah macam orang gila. Namanya Abel. Abel. Pergi di sana lawan dengan Azim. Nampaknya Azaha. Dan Azim dah jadi orang gila. Macam ni dia. Wah, bapak hijau. Titik koping. Nampaknya di situ Azim tengah bontot. Nampaknya Azaha jalan. Dia macam medan. Macam lahanat. Muka dia gigi. Stop, stop. Nampaknya Azim kata stop. Dia sudah takut.